Hello everyone, assalamualaikum semua, tajahau. Baiklah, untuk video kali ini saya akan bawakan lagi satu penampilan khas Tara, Cikgu Adelina. Boleh Cikgu kenalkan diri? Saya Cikgu Adelina. Awak semua tahu macam mana nak sebut hormon adrenalin? Kalau tahu nak sebut, maka senanglah awak nak ingat nama saya Adelina. Okay, baiklah Cikgu. Untuk video kali ini, kita nak kongsikan tentang tajuk apa? Untuk hari ini, kita kongsikan tips menangani rasa malas. 5 tips sahaja dahulu. Oh, okay. Sangat menarik. Tips untuk menangani rasa malas. Okay, sila saksikan. Enjoy! Tips pertama, bina matlamat yang realistik dan praktikal dengan diri sendiri. Menetapkan matlamat yang tidak realistik boleh menyebabkan burnout dan keletihan. Apabila letih, akan timbul rasa hilang motivasi, tidak bersemangat, hilang minat dan berkeinginan untuk menangguhkan kerja. Caranya, tetapkan matlamat yang praktikal yang boleh kita capai dan berusaha bersungguh-sungguh mencapai matlamat tersebut. Tips kedua adalah buat rancangan tindakan. Kawan-kawan nak tahu tak apa itu rancangan tindakan? Rancangan tindakan tu bagaimana, Cikgu? Bina plan tindakan bagaimana hendak menyelesaikan suatu tugasan tersebut dengan jalan yang mudah. Rancang tempoh masa yang diperlukan, usaha yang bagaimana diperlukan, apa faktor-faktor yang boleh mendorong kepada menyelesaikan tugasan tersebut. Pastikan masa dan usaha yang dilakukan kedua-duanya bersifat realistik untuk diri kita dan praktikal untuk kita lakukan. Jadi maksudnya kat sini kita perlu peruntukkan masa yang realistik untuk pastikan bahawa apa tugasan yang kita nak buat kita dapat laksanakan. Pastikan masa kita cukup. Lepas tu usaha yang kita lakukan praktikal sesuai dengan diri kita. Tips ketiga, bercakap secara positif kepada diri sendiri. Bercakap secara negatif terhadap diri sendiri menyumbang kepada kegagalan terhadap satu usaha yang sedang dilakukan. Melabelkan diri malas adalah penilaian negatif terhadap diri sendiri. Sebaliknya, apa yang boleh kita lakukan, kita perlu menggunakan banyak perkataan, ayat-ayat positif kepada diri sendiri. Daripada mengatakan saya tidak mungkin boleh melakukan, katakan pada diri saya berusaha menyelesaikan. Jadi, mulai daripada saat sekarang, kita kena banyakkan bercakap perkara-perkara positif, menggunakan kata-kata yang positif, menggunakan ayat-ayat positif untuk diri kita sendiri, betul tak? Okay, alright. Apabila adalah, luangkan masa sekurang-kurangnya 30 minit untuk melakukan senaman dan pastikan mengambil makanan yang seimbang. Selalunya badan kita jadi malas dan letih disebabkan oleh kita kurang pengambilan nutrisi yang seimbang. Oleh itu, banyakkan pengambilan makanan-makanan yang mempunyai high protein dan kurangkan karbohidrat. Kerana menurut satu kajian, protein akan memberikan kita satu tenaga, manakala kalau kita terlalu banyak makanan yang berkarbohidrat akan membuatkan kita rasa lemah dan letih. Seterusnya, luangkan sekurang-kurangnya 30 minit sehari untuk kita lakukan senaman. Apa-apa saja senaman yang kita suka. Senaman ini boleh dilakukan di dalam rumah ataupun di luar rumah. Ayah ni saya paling suka adalah hindari daripada sofa dan katil ketika melakukan kerja. Selalunya kalau kita cenderung untuk melakukan tugasan di atas katil atau di atas sofa, confirm perasaan dan tindakan kita akan rasa sering bermalas-malasan. Oleh itu, kita kena pilih satu tempat yang betul-betul yang sesuai dengan diri kita, yang boleh meningkatkan semangat kita untuk menyelesaikan ataupun melakukan tugasan tersebut dengan cara berfokus dan bersungguh-sungguh. Cari tempat yang betul-betul sesuai dan kondusif untuk diri kita. Elakkan daripada melakukan kerja di atas sofa ataupun di atas katil. Daripada kami berdua, dengarkan serangkap pantun.
saat rasa malas dan tidak bermakna, janganlah berdiri seperti pagar. Sebaliknya, lakukanlah olahraga agar perjalanan darah berjalan lancar. Okay, bye-bye. Love yourself and be gentle to yourself. Okay, bye-bye. See you in the next video. Bye-bye.